나쁜 소리야. Baiklah saudara, sekarang kita beralih ke peserta yang kelima, seorang gadis jelita yang sentiasa bekerja keras untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang penghibur. Dewasa ini, Fauziah adalah di antara artis remaja yang paling popular. Berjayakah Fauziah mendandingi persembahannya peringkat awal dulu? Sebuah lagi tempat yang istimewa dan unik yang mesti dikunjungi oleh pelancong-pelancong ialah Batu Caves. Tidak lengkap lawatan ke Kuala Lumpur jika tidak ke sini. Dan setelah penat memanjat anak-anak tangga ke gua batu ini dan turun semula, Fauziah beristirahat sambil mempelajari tarian klasik Burung Merak. Seribu erti dan terima kasih teman dari Fauziah Latif.
bahagia.